Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk netizen. Saya masih bersama saya Ahmed dan saya ditemani oleh Mas Jamil. Di sini kita sedikit membahas tentang pesan-pesan penting dari Gus Iris. Untuk itu saya akan kembalikan ke moderator. Nah, teman-temanku sekalian, jadi di part sebelumnya itu kan Mas Denny membahas tentang tanggapan Gus Idris terkait dengan perseteruan antara Gus Samsudin dan pesulap merah, ya, yaitu Marcel. Nah, kali ini Mas Ahmed datang untuk melanjutkan sebenarnya tentang pesan penting Gus Idris untuk pesulap merah dan Gus Samsudin seperti itu. Nah, ini akan kita dengarkan sama-sama ya. Nanti akan kita tanggapi pula tentang beliau. Ya, selain itu kita akan membahas juga tentang Kang Mamas Karyo itu. Biasanya Kang Mamas Karyo ini lebih enak, Mas. Iya. Lebih enak dia pendapatnya tentang Gus Samsudin. Ya, karena ada pernyataan beliau yang hari ini dikemukakan bahwasanya saya adalah sahabat Gus Samsudin. Saya adalah saudara dekat beliau. Ucapan. Jadi saya akan membela beliau. Seperti itu. Salah dan benar tentunya, kalau misalkan keluarga yang salah tentu ada nilai-nilai positif yang harus kita junjung, Mas. Iya, betul. Kan ya, gitu. Betul. Salah tetap salah, tapi ya, kan ada yang positif. Ada juga yang positif gitu. Ya. Oke, kita play, Mas. Silakan ya, dengar nanti ditanggapinnya, Mas. Walau bagaimanapun Gus Samsudin ini adalah sahabat, teman kita. Kita ya. Kalau beliau salah, ya kita kewajiban kita untuk mengingatkan. Yang jelas menurut saya itu kalau keluar paku, keluar keris, itu sanggok ibi ya, nggak bisa diwujudkan secara nyata. Seperti yang telah disampaikan tadi itu, kalau andai kan bisa nyata ya, kita inten permata itu kita nyatakan buat kekayaan kan gitu. Ya, kalau masalah trik sulap atau apapun, saya juga pernah mempelajari itu. Saat dari kecil saya mempelajari magician namanya itu situ. Seperti keluar paku dari hidung, dari telinga, bisa saya sendirikan mempraktekan. Kalau kan saya praktekan. Kayak keluar uang juga, itu kan saya mempelajari yang saya bikin konten itu. Semua saya sudah pernah mempelajari. Kalau orang yang sudah tahu ilmu itu dikasih tahu suguhan seperti itu, pasti ya ketawa dalam hati. Gawa, gitu. Ya, memang saya dekat sama beliau itu urusan akhul muslim kan ya. Semua orang kita deketin. Dekat sama Gus Samsudin juga masalah konten. Ingat, hanya kebutuhan konten. Hanya kebutuhan konten aja, enggak lebih dari itu. Masalah pengobatan kita enggak pernah. Hiburan. Ya, hanya sebatas hiburan konten aja. Godaannya juga besar pastinya. Godaannya Gus Samsudin pasti makin tinggi pohon itu kan makin gede juga. Iya, setannya makin sakti juga tentunya, ya kan? Iya, benar. Ibaratnya saya cuma bisa berdoa aja di sini. Ya. Semoga cepat kelar polemik ini, bisa diambil hikmah, terutama buat Gus Samsudin. Kalau memang itu salah, jadi harus legowo kan gitu. Ya, harus bisa introspeksi diri. Andaikan itu teguran dari Allah, itu cara Allah untuk mengingatkan. Ya. Bukannya Allah nggak suka, Allah sayang kan. Berarti dia harus, beliau ini harus memperbaiki diri supaya menjadi panutan kan gitu. Benar. Namanya aja sudah dipanggil Gus, punya padepokan ini kan tokoh. Jadi seperti kasus saya dulu lah, ini jadi ibroh hikmah. Oh, ini salah, ini nggak boleh. Jadi harus mau berintrospeksi diri, memperbaiki diri. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, namanya orang yang rugi, malun kan gitu. Besok harus lebih baik daripada hari ini. Gitu. Yang jenengan sampaikan Mas Marcel tadi, background agamanya religius luar biasa, bahkan kakaknya ru'ya syariah, ahli ru'ya. Berarti enggak serta-merta Mas Marcel itu ambil tindakan gegabah, baik secara akhlak, secara kode etik kan gitu. Datangnya beliau berarti saya yakin husnudzon pasti komunikasi lah pasti. Pasti komunikasi. Enggak mungkin ujuk-ujuk datang ke situ. Dan beliau backgroundnya sudah agamis kan gitu kan ya. Biasanya tahu akhlak, tahu etik. Kan, kan Ustadz Yudi tadi itu, Mas Marcel itu backgroundnya kayak kakaknya ahli ru'ya, beliau agamis, Ustadz, iya kan? Ustadz, pasti beliau itu enggak mungkin mengambil tindakan yang di luar kemampuannya. Jadi Mas Marcel itu kenapa mengambil tindakan seperti itu? Berarti beliau sudah menguasai kayak triknya, kayak sulapnya kan sudah ahlinya, pesulap merah ya. Kan gitu. Pasti saya yakin husnudzon pasti ada komunikasi itu. Secara akhlak, gimana kalau kita berbicara secara akhlak Ustaz? Cara negur kan sudah dijelaskan tadi. Ini kita itu belajar dari pengalaman-pengalaman mengenai ibroh. Apabila sesuatu yang kita lakukan ini lebih jelek,
ya kita introspeksi, kita benahi, kita renovasi kan gitu ya. Kalau ada yang sudah baik, kita perbaiki, kita tingkatkan lebih baik lagi. Itu aja, kita namanya kita hidup di dunia untuk hanya untuk belajar-belajar terus dan ambil hikmahnya. Gitu mungkin cukup ya. Ya, siap. Semangat buat Gus Samsudin. Pesan saya jika menyaksikan ini, ayo bangkit untuk menjadi pelita, untuk menjadi mutiara buat di sekeliling-sekeliling jenengan. Semangat untuk menjadi lebih baik, mengajak yang itu dakwah, mau itu hasana, dakwah apa apalagi amar ma'ruf nahi munkar. Itu tugas kita. Yang penting enggak melenceng-melenceng gitu ya, Ustaz ya. Tetap semangat terus juga buat Mas Marcel sesuai ahlinya nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar nih, Masya Allah. Terima kasih banyak, luar biasa ini. Meskipun beliau masih muda tapi semangatnya ya. Sampai dari Jakarta datang ke Blitar ini. Ya, hati manusianya Allah yang tahu. Yang penting secara syariat kita sudah berjalan, ayo tunjukkan yang lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Buat pendukung Mas Marcel, buat pendukung Gus Samsudin, apabila ada salah kata dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Itu saja. Cukup ya? Cukup. Ha kata mini, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Mas Ahmed dan Mas Jamil, ya. Tadi kita sama-sama mendengarkan tanggapan beliau ya terkait dengan Gus Samsudin dan pesulap merah. Ya. Sebelumnya Mas Denny mau sedikit menyimpulkan ya, mungkin nanti dari Mas Ahmed berbeda kesimpulannya gitu. Di sini yang Mas Denny simpulkan dari kata-kata Gus ya, ini ya. Positif dulu adalah memberi semangat bagi pesulap merah ataupun Gus Samsudin ya, dan mengakui kesalahan jika memang salah ya legowo dan mengakui kesalahan dan memperbaikinya seperti itu. Cuman di konteks ini yang Mas Denny lihat juga adanya kesalahan-kesalahan yang terus dilibatkan ditujukan kepada Gus Samsudin ya, sementara untuk pesulap merah ya tidak ada, malah pujian yang lebih ketara ya. Seperti itu. Nah, apa sih yang kesalahan pesulap merah kalau menurut Mas Deddy gitu ya, cara beliau datang ke tempat orang seperti itu ya, cara dia membongkar trik-triknya dengan apa ya, datang ke podcast-podcast tanpa juga menyertakan Gus Samsudin untuk membela gitu ya, itu kan udah sebelah pihak gitu. Ibaratnya kalau kita ini pingin kita aja yang menang gitu, kita aja benar gitu, tanpa kita mendengar dari lawan kita gitu, itu kan nggak boleh seperti itu. Jadi lebih baik dan sangat baik jika kita mendengar dua belah pihak ini, bagaimana sih pembelaannya seperti itu ya Mas ya. Nah, kalau menurut Mas Ahmed tadi panjang segini gitu, apa sih yang Mas ambil gitu? Ambil dari pengalaman yang namanya trik-trik, kelis-kelis itu dijelaskan. Nah, pengobatan itu tidak usah diapakan, tidak usah dipublikasikan. Ambil dari pengalaman lah, ini cukup, ini udah terjadi, udah kalau selesai udah. Depannya ya? Yang lebih baik lagi tetap yang seperti bilang Gus Idris, yaitu amar ma'ruf nahi munkar tadi dan bersama pesulap merah agar kita semua ini damai. Okay. Jadi kalau menurut Mas Ahmed tadi untuk kedepannya yang dipermasalahkan ini seperti konten pengobatan tidak usah lagi dikontenkan, artinya yang real kemudian kalau yang settingan dibuat settingan secara jelas ya, jadi teman-teman nggak tertipu itu, seperti itu real itu pun tidak usah dipublikasikan lah, Terus dipadipokan aja karena sesuai dengan kata Kang Mamas juga, Mamas Karyo katanya kalau pengobatan di video kan nggak mungkin gitu karena pasti malu mereka, nggak mungkin mau dipublikasi itu konten ini. Kalau pasti dibayar secara pengobatan dia mempublikasikan, karena penonton tuh kita kan punya pribadi masing-masing, ada yang mikir logika, ada yang percaya, ada yang ini, jadi tidak usah. Jadi kalau yang mikir logika tanggapannya ya seperti itu, seperti pusul merah dibongkarnya gini-gini kalau memang pengobatan itu udah. Tapi Mas ini kan yang mungkin Gus Idris juga menganggap gini, beliau itu salah ya tetap
salah gitu ya, legowo gitu. Mungkin dari pengobatan ini Mas, orang ini kan datang dan berobat kepada Gus Samsudin ini karena yakin beliau ini punya kesaktian, karena lihat dari video-videonya. Iya betul. Ya mengobati dengan ilmu sihir, santet dan segala macam ya. Nah, di situlah orang melihat bahwasanya Gus Samsudin ini sakti. Iya betul. Nah, itu kan udah salah kaprah. Iya, iya. Antara konten settingan dengan kenyataan itu disatukan gitu dari kacamata netizen. Itu tadi dipisahnya memang mana yang settingan, mana yang real. Mungkin ada juga Mas Denny pengaruh sakit, jadi nggak berpikir itu jadi settingan. Mungkin ada berpikir harus coba aja dulu mungkin. Iya, karena sumber beritanya itu harus jelas Mas. Iya. Sumber beritanya siapa? Sumber videonya siapa? Ya Gus Samsudin dan tim itu sendiri. Ya. Kalau jelas memberitahu itu settingan, nggak mungkin netizen itu meyakini bahwasanya Gus Samsudin itu sakti gini. Iya betul juga. Tidak perlu pun dia berbicara ini settingan belaka, seperti sebelum main di layar video. Nah, seperti film-film kan semua kan banyak itu. Adegan ini hanya hiburan semata. Apabila ada kesamaan nama dan apa, mohon dimaafkan, seperti itu. Oke, jadi positif dan negatif itu selalu ada ya dalam sebuah cerita. Benar. Cerita kehidupan, ataupun cerita film itu selalu ada. Tinggal bagaimana kita menyikapinya gitu. Betulnya pun memang konten Gus Samsudin ini, kalau kita betul-betul kita cerna, lebih banyak positifnya. Lebih banyak positifnya, nilai-nilai agama ada banyak di dalam. Menyatukan agama Islam. Iya. Supaya kita bisa menyiarkan. Cuman mungkin trik-triknya itu yang salah, diyakinin orang beneran. Ya. Itu yang gagal paham. Nah, itu yang gagal paham. Sebetulnya bukan pembodohan Mas, cuman bukan. Sesuai dengan kata guru-guru yang lain itu kan metode pemancing gitu. Jadi harus diadakan namanya yang laga-laga berlebihan, karena tidak namanya konten ya settingan dia biasa, tapi ambil sisi baiknya. Seperti Gus Samsudin ambil positifnya yang tentang agamanya ini. Nah, itu kan untuk zaman sekarang ini banyak orang seperti maaf cakap yang terkena narkoba. Itu kan Gus Samsudin bagus supaya kita ambil pelajaran. Jadi kita bisa mendidik anak. Oke, Mas Budi. Ini kan yang dilakukan sama Pesulap Merah ini kan adalah seorang yang kenal banyak artis, selebritis, YouTuber-YouTuber besar. Dia selalu bersuara di situ karena memang dia punya panggung dan punya relasi dengan juga, YouTuber besar itu. Cuman kan itu tindakan yang membela diri tanpa YouTuber besar itu mendengarkan apa kata Gus Samsudin. Kan lebih baik dua pihak itu atau dua orang itu dijadikan satu podcast kemudian diminta keterangannya, selesai permasalahannya. Tapi seolah-olah yang terjadi di lapangan ini adalah kontenisasi, ingin memperpanjang konten ini tanpa bagaimana cara menyelesaikannya. Oke, sampai situ dulu teman-teman bisa menilai. Semoga video ini bermanfaat dan tidak mengundang kericuhan kerusuhan di mana-mana. Dan semoga Gus Samsudin dan Pesulap Merah segera berdamai dan tidak lagi meneruskan perselisihan dan kesalahpahaman inilah gitu. Apalagi kita ini kan yang bagi agama Muslim, janganlah kita berpecah belah. Mari kita satukan semua. Iya, karena Gus Samsudin dan Pesulap Merah sama-sama Muslim ini. Pesulap Muslim abangnya Ustadz. Makanya kita malu. Seharusnya Pesulap Merah udah cepat selesaikan. Apabila memang Gus Samsudin salah, mohon legowo tadi.